Tidak hanya satu kali, Aminah dan keluarganya kembali mendapatkan kesempatan langka bertatap muka dan berbincang dengan Paus Fransiskus di Fatima, Portugal. Aminah mengungsi dari Palestina dan terus berpindah-pindah tempat. Keluarga ini bahkan pernah hidup di Irak selama 46 tahun. Suriah, Libya, dan Italia pernah mereka singgahi hingga akhirnya menetap di Portugal. Siamo contenti di rivederla di nuovo. Vogliamo ringraziarla per la visita del Giovedì Santo al Cara di Castelnuovo di Porto. Speriamo di rivederla per la terza volta a Gerusalemme. Pada kunjungannya kali ini, Paus Fransiskus mendapatkan hadiah istimewa. Seorang gadis kecil memberikan topi Suketo putih kepada Paus. Paus Fransiskus pun segera mengganti topi yang dikenakannya. Namun sang anak justru mengembalikan pemberian topi Paus. Kejadian ini mengundang gelak tawa warga. Paus Fransiskus berada di Fatima selama 2 hari hingga 13 Mei 2017. Paus merayakan 100 tahun Maria menyampaikan pesan kepada 3 gembala di Portugal.